Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pelajaran PLH kali ini, Ibu akan memberi materi tentang hidup hemat. Akan tetapi, sebelum memulai pelajaran, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, apa sih yang dimaksud dengan hemat? Hemat berarti menggunakan sesuatu sesuai kebutuhan. Mari kita biasakan hidup hemat sejak kecil. Contoh hidup hemat. 1. Hemat waktu. 2. Hemat uang. 3. Hemat makanan. 4. Hemat air. 5. Hemat listrik. 6. Hemat bahan bakar. 1. Hemat waktu adalah menggunakan waktu sesuai kebutuhan. Jika ingin hemat waktu, buatlah jadwal kapan waktu kamu belajar dan kapan waktu bermain. 2. Hemat uang. Apabila mendapat uang jajan dari orang tua, jangan lupa disisihkan untuk menabung. 3. Hemat makanan. Makan kebutuhan makhluk hidup. Makanlah secukupnya, jangan berlebihan. Jangan biarkan makanan tersisa. Nah, itulah 3 contoh hidup hemat. Untuk tugasnya adalah kalian menjawab pertanyaan dari Ibu. Pertanyaannya adalah, 1. Apa yang dimaksud hidup hemat? 2. Sebutkan 3 contoh hidup hemat. 3. Tuliskan contoh hemat waktu. 4. Tuliskan contoh hemat uang. 5. Tuliskan contoh hemat makanan. Nah, anak-anak, materi dari Ibu cukup sekian. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.